Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang bersama saya Cikgu Azra. Sampai bila? Setiap hari kita cerita pasal matematik ya kan. So hari ni kita relax sekejap. Okey, kita layan kucing. Kucing. Okey, kejap. Dengar tak? Ni ibu dia. Ibu dia. Kalau ikutnya memanglah tahu dia beranak, tetapi tiba-tiba hilang anak dia. Satu hari tiba-tiba jumpa. Nampak tak? Nampak? Kejap. Anak buat. Nampak ke tak nampak? Okey, ada 1, 2, 3 4. Okay, ikut ceritanya sebenarnya ni mak dia. Nama mak dia ni Hero. Zero. Okey, memang dah tahu dia mengandung. Tapi tiba-tiba hilang. Apabila hilang, waktu dia balik-balik tu, tengok dah kurus. Tapi anak tak tahu. Selang lebih kurang 1 minggu ke 2 minggu, tiba-tiba ni nampak. 1, 2, 3, 4. Ada 4. So sekarang ni tu yang nampak comot tu. Tiba-tiba dah mana-mana dah bosor jadi macam ni lah. Kalau ikut zero ni dah banyak kali dah beranak. Paling ramai 5 ekor. Tetapi itulah takdir menentukan segala-galanya. Yang last kali 5 ekor, 5-5 mati. Tapi yang ni 4 ni alhamdulillah nampak memang orang kata sihat. Sihat. Jadi saya perlukan bantuan. Perlukan bantuan sebab apa? Sampai ke hari ni kita belum namakan lagi ke 4-4 ekor ni. Okey. So nak bagi mudah sekejap. Saya angkat tak seko ni. Supaya nampak muka dia. Alright. Ini. Okey, ni satu. Yang kedua. Okey, memang comel. Yang ketiga. Dan yang keempat. Yang keempat ni macam dia takut-takut sikit. Okay. Kawasan kat sini memang agak bersemut. Jadi itulah. Jadi boleh tak bantu saya? Okey, kita ikut urutan lah. Ikut urutan. Yang pertama sekali ni ini. Okey. Tengok badan dia. Ada hitam, lepas tu ada putih banyak. Berbanding dengan lain, yang ni dengan ini nampak macam hampir samalah. Cuma bezanya ini putih dia ada kat bawah. Ini putihnya kat atas pun ada. Ni putih dia. Kat atas ada. Berbanding ini. Banding ini. Ini putih dia kat bawah. Kat bawah aja. Okey. Lepas tu itu yang dua. Yang ketiga ni. Yang ketiga ni. Okey. Yang ketiga ni dia putih tak banyak lah. Dia banyak gelap. Banyak gelap. Yang bestnya yang ni tengok ekor dia. Kontot. Yang lain semua panjang-panjang. Okey, itu yang ketiga. Dan akhir sekali yang keempat. Yang keempat.
So, bantu saya. Saya Cikgu Azrah memerlukan bantuan anda. Ini nombor satu. Okey, nombor satu. Ha, agak-agak nak bagi nama apa? Okey, ha, ni kat depan. Ha. Okey, ni nombor satu. Okey, yang nombor satu ni putih dia ada bahagian bawah. Ini nombor dua. Nombor dua ha, ada juga putih. Tapi dia bahagian badan ada putih. Ha, bahagian badan ada putih. Ha, kat sini sikit. Okey, ha, ada cadangan tak nak bagi nama apa? Okey, yang ketiga ni ha. Yang ketiga. Ya. Eh. Pergi bawah tu pula. Sini, sini, sini. Ha, tengok sini. Ha. Okey, badan dia semua hitam. Ha, semua hitam. Okey. Okey, semua hitam. Dan yang keempat. Yang keempat ni ada belang-belang. Okey, ada belang-belang. Ha, okey, ada belang-belang. So, nombor satu. Okey, tengok sini, tengok, tengok sini, tengok sini, tengok kamera. Tengok kamera. Tengok kamera. Ha. Nombor satu. Nombor dua. Ha, okey. Nombor tiga. Ha, dia gelap semua. Dia sejuk. Dan nombor empat. Okey, nombor empat. Ha, dia belang-belang sikit. Okey. So, tolonglah komen. Tolong komen nombor satu nak nombor satu ni nak bagi nama apa? Okey, nombor dua ni nak bagi nama apa? Ni nombor satu. Okey. Okey, belang dia sikit ke bahagian bawah. Nombor dua belang dia sampai ke atas, belang putih sampai ke atas. Nombor tiga, ha ni nombor tiga. Okey, nombor tiga. Okey. Dan nombor empat. Alright, so tolong saya Cikgu Azra sampai bila kita membantu anda terutamanya anak-anak kakak-kakak yang akan menghadapi SPM COVID-19 ni, SPM 2020. Okay, kita ada program bagaimana nak pastikan anak kita lulus matematik. So dekat bawah tu ada link kalau nak tahulah. Tapi hari ni kita nak relax dulu, nak tengok apa nama nak bagi yang pertama ni. Okey, saya buat tempat lain pula lah. Okay, ni yang pertama ya. Yang pertama. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Okey, yang pertama. Ni yang pertama. Okey. Yang kedua, yang kedua ni ha. Yang kedua. Kat sini, tengok sini. Kat sini. Yang kedua. Tak nampak beza. Yang pertama, yang kedua. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga. Dan yang keempat. Kam. So bantu saya. Okey. Yang keempat. Okey. So nama yang terpilih daripada anda, insyaallah saya bagi, okey, nama tersebut yang best, insyaallah saya bagi hadiah. Hadiahnya apa? Okey. Sekejap saya pusing balik. Alright, hadiahnya apa? Hadiahnya kita akan bagi apa ni, misi lulus matematik dalam masa 7 hari secara percuma. Okey, secara percuma, itu hadiahnya untuk nama-nama yang kreatif. Dan satu perkara lagi yang saya beritahu, keputusan hakim adalah muktamad. Alright, so jumpa lagi. Saya Cikgu Azra sampai bila. Okey, perkara kita adalah dalam membantu anak-anak yang sekarang ni buntu, struggle. Dah lah tinggal lagi 13 hari SPM matematik akan berlangsung pada 1 Mac, ya, 1 Mac. So macam mana kalau anak-anak kita yang sering gagal ataupun sampai hari ni tak pernah lulus matematik, macam mana nak buat? So kita kongsikan rahsia dalam masa 7 hari. Okay, dan insyaAllah best sekali bersama saya. Alright, kita tengok balik kucing. Okay, tengok. Dah mula aktif dah. Tengok. Dah memang dah aktif dah.
tiba-tiba maknya bawa balik anak maknya. Dah maknya dah hilang dah. Balik tiba-tiba dah besar. Okey, tu nombor. Tu nombor satu. Nombor satu. Okey, nombor dua, nombor satu yang putih bawah, nombor dua. Ha tengok. Okey, ni nombor tiga. Right, dan ini nombor empat. Okey, tolong saya, apakah empat nama kucing ini yang boleh kita berikan? Ha tengok. Hai. Nah, setiap hari melayan dia orang ni. Yalah, untuk pengetahuan anda, okey. Ha, jangan kita terlalu menumpu pada akademik. Sometime kita kena relax dulu. Okey, bina hubungan dengan alam sekitar, bina hubungan dengan keluarga, ya. Insya-Allah. Tengok. Alright, so terima kasih banyak. Ini saya harap anda boleh berikan komen di bawah dan berikan nama, ya, nama kucing yang pertama, okey, yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nampak ke tak? Yang gelap semua tu. Dan ujung sana, tak nampak. Ni. Dan kita jumpa lagi live kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Azra. Bye.